Hadirin sekalian yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu pemberian hadiah untuk santriwan-santriwati yang berprestasi. Untuk santriwan-santriwati yang berprestasi yang kami panggil untuk naik ke atas panggung. Untuk TPQA, juara satu diraih oleh Ananda Hilya Nafiah binti Herman, Bapak Herman. Juara dua diraih oleh Ananda Nur Aini Amhair binti Nur Khairuddin. Juara tiga diraih oleh Ananda Zainab Putrika Ahmed binti Bapak Ustaz Ahmad Rois. Untuk TPQB, juara satu diraih oleh Ananda Arya Dwi Andika binti Bapak Rudi Hartono. Juara dua diraih Ananda Salsabila Hermawati binti Bapak Hermawan. Untuk juara tiga diraih oleh Ananda Khairul Umam binti Bapak Edi Salami. Panggilan untuk Ananda Arya Dwi Andika bin Bapak Rudi Hartono untuk naik ke atas panggung. Untuk TPQC, juara satu diraih oleh Ananda Arifatul Alfa binti Bapak Solehuddin. Juara dua diraih oleh Ananda Rafka Hamzan bin Bapak Sukeni. Juara tiga diraih oleh Ananda Andrian Masih bin Bapak Terto. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Indang Amalia untuk memberikan hadiahnya. Inilah santriwan-santriwati TPQ Al-Muhajirin yang berprestasi, mudah-mudahan menjadi tolak ukur untuk anak-anak semuanya. Lebih giat belajar dan semangat belajar. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak yang berprestasi di TPQ dari TPQ Al-Muhajirin.